yang ada bukan sih, anak saya di Indonesia itu ada Wonder of yang dari Hong Kong itu loh, tiket gratis ke Hong Kong itu loh. Lah iya, yang dulu saya pernah. Sudah daftar belum? Dia daftar apa enggak? Udah daftar. Terus ini sama yang pusat yang sana dikasih. Yang itu yang aku SMS ke Miss Uni tadi loh, yang selamat Anda mendapatkan yang tiket itu loh, yang saya kirimkan ke Miss Uni itu loh, bahasa Inggris. Enggak tahu. Terus anak saya mau kesini kalau itu tanggal 30 April. Itu saya bulan berapa itu pernah ngeliat di Facebook kalau nggak salah. Oh ya, ini kan yang terakhir itu Mbak, bisa itu. Koko ah, Koko lek, oh ya mau sao tau popo san ceng ke dia leh. Lei yang mau, ya aku cek, ya aku cek cek yang jauh, kau ye, kau ke view free ke view leh. Cao mah. Ayah, lek saya yang mau. Kamu ini iya Mbak, kalau ini benar loh dia daftar ya. Daftarnya Mbak 3 hari kemarin Mbak, terus hari ini dapat SMS. Ah, 3 hari. Selamat itu. Itu kan katanya 80 Asia Tenggara, terus yang bagian Indonesia itu katanya nggak tahu, tadi kurang paham 3 hari ini dapatnya apa yang isinya kemarin, bulan kemarin saya kurang paham, pokoknya ini hari tadi ini dapat SMS katanya selamat itu. Terus berlakunya itu tanggal 30 April sampai tanggal 30 Desember. Mama. Kok di koyak lele pong popo san ceng ke di Cathay Pacific. Lah itu sudah ada tiket reference-nya itu bisa di Tuparno itu. Ya iya, makanya saya tanya Miss Yuni, penipuan apa bukan, nanti takutnya di sini anak saya terlantar. Kalau penipuan atau bukan itu kayaknya enggak sih, itu punyanya Cathay Pacific, makanya nanyain langsung ke customer Cathay Pacific loh Mbak. Itu membershipnya ada kok itu Cathay Pacific. Iya ada semua. Ini jauh lagi di sini cok. Katanya dikasih waktu 7 hari di Hongkong gitu, maksudnya telepon apa bukan gitu. Kalau itu kayaknya bukan sih Mbak, ya makanya telepon di customer service-nya aja. Ini kalau mati, jadi gak paham Mbak. Oh iya, nanti tak suruh telepon anak saya. Halah, suruh telepon aja loh. Suruh telepon di Cathay Pacific-nya. Kamu lagi loh. Soalnya saya dulu pernah dengerin itu loh, dengerin siapa ya, kan saya tiap hari dengerin Miss Uni pagi sampai malam, jadi saya pernah ingat ada yang curhat anak TKW terus ngomong sama majikannya, ya kayaknya ini yang apa iklan ini, terus mau bawa anak dan suaminya ke Hong Kong itu, terus Miss Uni bilang pokoknya ada paspor ya bisa gitu, terus suaminya katanya pernah mantan mati apa bisa ke Hong Kong gitu, yang ngurus-ngurus paspor itu. Saya pernah dengerin apa? Iya, oh dia mau coba lah, mau coba lah. Cucunya itu, makanya saya ingat ini ada apa? Iya itu kan kemarin kan saya dek YouTube, dek Facebook saya kan sudah juga saya up juga itu, bisa daftar, aku nyuruh kalian daftar. Iya. Jadi anaknya sama mendapatkan tiket gratis ke Hongkong itu. Iya. Selama 7 hari tanggal 30 April sampai batasnya 30 Desember. Makanya bisa diganti tiket itu, hubungi customer service-nya. Bisa itu. Dapat tiket gratis itu. Ya dia beruntung loh. Soalnya aku daftar nggak beruntung, meme kan masih belum cukup umur, makanya meme nggak bisa daftar dewe. Iya. Itu benar. Kalau itu pokoknya Cathay Pacific sendiri yang menghubungimu loh. Iya, Cathay sendiri yang menghubungi. Karena nggak perlu bayar apapun. Kalau nggak bayar di sini berarti kalau tidur apa ya ditanggung itu ya Miss, apa ngontrak sendiri ya? Ya ora no Mbak, wong kuwi dikek tiket gratis kok sampean njuk sembarang dewe loh. Enggak, maksudnya itu loh kontraknya itu loh, apa tidurnya itu loh apa ya di
ada yang jamin apa ya harus cari kontrak sendiri gitu kalau Mbak itu ya, tiketnya aja gratis, mereka pemerintah tidak menanggung. Oh iya, makanya kalau nggak gratis jauh-jauh hari saya cari penginapan yang khusus tiga hari 80 apa 100 itu loh maksudnya. Apa cari kontrakan itu loh, kos-kosan itu loh. Jadi oh, iya, sama sekali nanya misalkan saya 11 mau Jogja kemarin udah pesen tiket apa cari informasi ke toko-toko maskapai Pasifik itu cuma belinya kan masih bulan 6 kalau nggak bulan 7 itu bagasinya minimal berapa ya? 23 kilo mbak satu koper. Oh kalau yang di bawah yang kecil bawah ke atas boleh nggak ya, koper kecil gitu? Boleh. Yang 7 kilo. Yang di atas juga ditimbang ya mis? Timbang apa enggak yang di bawah ke atas? Tergantung sih, kadang ditimbang kadang enggak. Jadi yang mendingan memang bawa 7 kilo, kalau sampai lebih diodol-odol ngeluh enggak. Oh iya iya. Oh iya makasih mis ya. Terima kasih. Sukses selalu buat mis Yuni. Saya tadi pagi apa bekerja ngeliat itu loh mis, yang anak dua di sama Miss Unity Postcat itu loh, ya Allah saya sampai kepingin apa nangis terus kepegeregetan saya puasa kepingin mukul garangan itu loh, ya Allah saya nggak boleh, saya puasa nggak bisa nahan emosi, nggak boleh nggak apa marah. Yang nama yang perempuan itu tuh kok garangan sampai makan kurban segitu banyaknya, kok mulutnya itu kok pinter ngerayunya gitu loh, ya Allah sampai 16 ditelanjangi, ada yang hamil, ada yang dimintain uang, terus mbaknya yang disuruh ngutang-ngutang kok nurut gitu loh, oleh jampi-jampi, oleh ilmu mondroguno, ya Allah aku jangan sampai kok nggak sadar, masuk sampai demi cintanya sampai utang-utang bank gitu loh. Ya itulah cinta, deritanya tidak akhir. Aduh, sampai terus apa yang ditelanjang-telanjangi waktu di syuting itu boleh ketua sampai HP-nya sampai disampluk gitu loh, jadi gak sempat video gitu loh. Iya namanya saat jatuh cinta kan lupa daratan tuh. Ya biarkan. Ini adalah peringatan buat yang lainnya, jangan sampai itu terjadi. Pokoknya saya dukung Miss Yuni, tenang saya. Ada Miss Yuni itu benar-benar senang Miss. Tuh, pokoknya benar-benar senang penipu-penipu apa garangan-garangan itu wis padha kocar kacir. Pokoknya biarpun ada yang gak senang sama Miss Yuni, istilahnya ada yang membenci Miss Yuni, masih banyak yang mendukung Miss Yuni. Pokoknya saya sampai sekarang itu sampai semangat tiap pagi anset saya tuh nyentel di kuping Miss. Bener, kadang HP-nya tak taruh di kamar, terus saya nyuci piring, ngepel, makin baik, nggak pernah lepas ini. Jadi sehari itu bisa dengerin minimal tuh 10 video pagi sampai 10 saya video. Saya naruh bener Miss, jadi saya nggak pernah ketinggalan itu. Yang baru, yang lama itu saya lihat dari yang lama itu sampai sekarang. Makanya ada videonya Miss Yuni baru itu nggak pernah ketinggalan saya. Saya naruh handset itu kalau mau tidur, itu pun kalau papa aku belum merem itu masih nyantel di kuping. Oh terus? Iya, handset itu tak taruh itu kalau mataku merem itu baru aku taruh, sama waktu sholat itu taruh. Kalau nggak belum tidur masih kerja, pokoknya saya nyantel kuping terus. Makanya nggak pernah ketinggalan channelnya Miss Yuni. Pokoknya saya benar-benar sangat-sangat berterima kasih ada Miss Yuni, tenang. Kalau orang lain membenci, biar yang membencinya biarin ya, orang yang nggak suka sama channelnya Miss Yuni. Pokoknya saya ngajak teman-teman saya share, saya ajak yang belum tahu itu saya kasih linknya, apalagi yang penipuan-penipuan itu saya kasih semua. Jadi teman saya tuh sekarang ikut-ikutan, nggak pernah nonton apa yang lainnya, dengerin Miss Yuni terus. Pokoknya benar-benar apa ya, menolong bagi kita yang nggak bisa, yang tua-tua kayak saya ini nggak dulunya nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Bener Miss, temanku juga semangat dukung Miss Yuni. Pokoknya kalau orang nggak seneng biarin ya, yang nggak seneng 10, yang seneng ribuan. Itu pokoknya tetap semangat buat Miss Yuni, sehat selalu. Pokoknya jangan pantang mundur, jangan pantang menyerah. Semoga itu garangan itu cepat tertangkap. Saya kalau komen itu jarang komen Miss, tapi saya sering lihat. Tapi kalau yang hati saya dongkol itu saya ikut komen. Kalau hati saya nggak begitu jengkel itu saya nggak ikut komen. Tapi nggak pernah ketinggalan itu apa channelnya Miss Yuni. Pokoknya semangat saya.
nggak pernah ketinggalan sama sekali. Siap. Pokoknya perang. Ya udah, makasih Miss ya. Pokoknya Miss Yuni tetap menolong para TKW, saya dukung dari sini, saya ngajak teman-teman saya share ke keluarga yang di Ibu Misa sana. Jangan apa yang itu yang kadang mbaknya yang keluh kesahnya nggak pernah diperhatikan keluarganya, itu saya kirim ke Indonesia semua. Jangan cuma mengharap uangnya saja, harus tahu keluh kesah TKW di sini. Jangan cuma uang yang tahu, harus tahu apa susahnya TKW di sini, Ibu Mis. Udah semangat ya Mis, semangat Ibu Mis ini. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mbah Nuwun, monggo. Oke. Terima kasih sekali sudah kembali lagi bersama saya. Hari ini suami saya enggak enak badan, tapi dia tidak jalan-jalan karena udan mungkin ya. Jadi karena udan ya memutuskan untuk di rumah saja. Terus udan kan Pak Tony senengane main game, mangane tak jarno ae. Iki mau tangi turu meneh. Aduh, hancur lebur. Pokoknya wis udan-udan iki hawane pingin kelon terus ya. Buat teman-teman yang di luar sana, saya sudah mendapatkan 9 apa ya?